Jalurnya benar-benar ekstrim ini. Ini kalau malam benar-benar lumayan pasti gelap alur. Tapi saya yakin view di Desa Jingkang pasti keren banget. Dan welcome to Desa Jingkang RT 6 RW 1 Komplek Gelam. Oke, kita masuk Desa Jingkang. Ini pemukimannya keren nih. Keren banget nih. Cuma bro, jalurnya lumayan ekstrim nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan kanca patir, balik lagi di channel kami seputar Purbalingga. Hari ini saya mau eksplor Desa Jingkang. Ini saya sedang ada di depan SD Negeri 1 Danasari, dan saya lewat Sirau tadi nih lur. Terus kita mau lewat Jingkang nih. Ini sudah masuk Kecamatan Karangjambu, Desa Danasari, dan kita mau ke Desa Jingkang. Ini buat follower dan viewer, kita mau penuhin request kalian nih. Di sini jalurnya alhamdulillah bagus-bagus nih, halus di Karangjambu. Tapi tadi di mana? Tadi di Sirau banyak jalur yang rusak. Ini ada kantor kepala desa Danasari. Di sini kita naik. Ini lebih layak nih jalurnya nih di Desa Karangjambu. Alhamdulillah. Halus. Tapi sampai mana kurang paham. Semoga jalurnya halus terus. Halo. Dia ngantuk ya, Hat? Ya, ini pada obong-obongan geni. Oke. Di sini sore hari, di sini hawanya anyes lur. Ini jam sekitar jam 5 kurang nih. Jam setengah 5 lebih. Dan ini kita masih di area komplek Kecamatan Karangjambu, Desa Danasari kalau nggak salah nih. Yoi. Iya, ini kalau mandi jam segini masih udah males. Soalnya anyes banget. Huhuy. Selamat jalan. Berarti ini masuk mana nih? Ini selamat jalan dari Desa Danasari mungkin. Dan kita mungkin masuk ke Jingkang nih, mau masuk ke area Desa Jingkang. Hat, jajal hat. Nek patang menit pateni. Oke, kita lanjut. Nek papat. Papat. Nek karena 5 ya, karena 5 menit pateni. Di sini jalur dari jalur kecamatan apa Karangjambu keren nih, bagus. Semoga seterusnya nyambung terus sampai ke Sirau tuh, Kecamatan Karangmuncul. Jalurnya rusak banget. Hah? Kampu. Iya, kayak mulai anyes banget. Ini kita menemui turunan. Ini aktivitas warga lokal di depan rumah udah lumayan jarang nih. Kita lurus di sini. Ini jalurnya cor nih, keren lur. Semoga jalurnya bagus terus ya lur. Jadi kita lebih aman dan lebih enak lewatnya. Yoi. Jalannya semakin menanjak nih, tajam banget tanjakannya. D-
Dan kebetulan hari ini terang sore, alhamdulillah lur. Oh, di bawah masih banyak pemukiman ternyata tuh. Yoi lur, kita lanjut lagi. Ini ada pabrik kayu. Jalurnya masih beberapa bulan yang lalu saya pernah lewat sini, jalurnya udah kayak gini kayaknya kalau nggak salah. Yoi 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 yoi. Kita naik. Nah, kita turun lagi nih. Ini jengkangnya sebelah mana kurang paham, tapi semerbut atis banget, yakin lor. Yakin. Mantap. Ini buat teman-teman yang request, saya lagi menuju ke jengkang ini lor. Yoi. Ini kalau lewat sini malam-malam lumayan gelap nih. Sedikit lampu penerangan jalan. Jadi pasti gelap nih, paling dari rumah-rumah warga penerangan jalannya. Oh, kayaknya lumayan rusak nih jalurnya. Mati. Putih ya? Ora apa-apa, semene kurang mati. Di sini masih jalur cor-coran. Tapi udah lumayan rusak ini. Dan di sini bulak lur, nggak ada pemukiman. Ada yang sedang pacaran. Pacaran di jalan kayak gitu. Oh, jalurnya lumayan rusak lagi nih. Kayak jalur ke hutan ini. Ini jalur utama atau jalur alternatif? Kurang paham. Buat teman-teman yang tahu, mohon dikasih tahu di kolom komentar lur. Oke. Cahaya cinta perlahan mengilaukan. Itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana asalnya? Nah, ini rusak banget jalurnya di depan kita. Oke. Di sebelah kiri kayaknya ada pemukiman nih. Tapi jalurnya rusak banget nih. Tuh di sebelah kiri ada pemukiman. Cuma akses masuknya rusak, susah. Coba kita lihat dari atas. Nih, keren banget nih bangunannya dari atas kelihatannya nih. Dari apa? Keton Rahat. Bangunannya dari atas ini keren banget. Bukti banget. Nih. Rumah-rumah Jawa keren. Oke lur, kita udah nyampe nih di desa Jengkang sebelah kiri kita. Tapi kayaknya jalurnya ekstrim loh. Tuh
dan welcome to Desa Jingkang RT 6 RW 1 Komplek Gelam. Oke, kita masuk Desa Jingkang. Ini pemukimannya keren nih. Keren banget nih. Cuma, bro, jalurnya lumayan ekstrim nih. Ini kita masuk di Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambulur. Keren banget nih jalurnya nih. Itu jalurnya rusak. Ini masih ada pemukiman apa enggak ya? Coba kita ikutin dulu. Iya, Pak Yahat. Coba kita lihat dulu. Kayaknya pemukimannya cuma itu, Pak Yulur. Yang RT 6 loh. Oke, kita lanjut, Lur. Ini betapa ekstrimnya jalur di Desa Jingkang. Ini demi kalian para viewer dan para follower. Jadi mohon support terus channel Seputar Purbalingga biar semakin berkembang dengan cara follow semua akun sosial media kami. Ada Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Mohon di follow semua dan selalu tonton video kami biar kami semakin semangat ngonten. Dan ini jalurnya rusak banget nih. Demi kalian nih saya lewat sini nih, Lur. Ini kalau malam hari di sini enggak ada penerangan jalan. Saya jauh-jauh dari Purbalingga kota, dari Purbalingga kota ke sini demi kalian, Lur. Jalurnya benar-benar ekstrim ini. Ini kalau malam benar-benar lumayan pasti gelap, Lur. Tapi saya yakin view di Desa Jingkang pasti keren banget karena berada di area perbukitan dan area yang masih sangat asri. Oh, ini jalurnya bagus di sini nih. Alhamdulillah menemui jalur bagus, tapi setugel tok. Ini jalurnya rusak lagi. Iya, ini dan ini blabar kawat sangat berbahaya. Semoga di depan ada jalur halus lagi nih. Oh, ini jalur halus lagi nih. Alhamdulillah. Setugel tok apa enggak kurang paham nih. Jalurnya rusak bandur. Hat. Pirang menit, Hat? Oke nih, jalur rusak lagi nih. Ini ada rumah satu di sebelah kanan, di atas nih. Jalurnya benar-benar rusak. Semoga segera diberikan akses jalan yang layak untuk desa ini. Ini ada jalur bagus lagi, alhamdulillah. Mbak. Dan ini kayaknya pipa buat air nih, yang hitam nih, sebelah kanan kita. Oh ya, ini masih ada desa nih, alhamdulillah. Ketemu pemukiman. Kita menemui tanjakan. Kita naik, bro. Oke, alhamdulillah ada pemukiman. Halo. Halo. Iya. Mati, Hat.